الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد معاشر المسلمين سنن جمعات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita syukuri bersama segala nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghinggakannya. Di antara nikmat itu adalah al-faragh, yaitu kesempatan. Hadirnya kita di majelis Jumat ini berarti merupakan kesempatan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita, untuk beribadah kepadanya, untuk segera tobat kepadanya. Karena tidak semua manusia diberikan kesempatan seperti kita ini, kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpadu di dalamnya nikmat iman, hidayah iman, nikmat Islam, nikmat kesadaran untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaat-jemaat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bahwa yang namanya kehidupan itu, termasuk kehidupan kita manusia ini, pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya. Ialah yang namanya kematian. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa, yang berjiwa, dia pasti mati. Ini adalah merupakan peringatan yang keras dan mudah bagi kita untuk bisa mengimaninya. Karena di sekitar kita sudah sangat banyak saudara kita yang telah mendahului kita. Tidak peduli usianya, tidak peduli profesinya, tidak peduli juga jenis kelaminnya. Siapapun pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkeinginan untuk mencukupkan agar manusia hanya percaya bahwa dia pasti akan mati. Tetapi Allah ingatkan, wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya hanyalah akan dicukupkan pahala-pahala kalian itu nanti di hari kiamat. Maknanya jemaah sekalian, jelas sekali bahwa sebelum kita mati, Allah berikan kepada kita untuk kesempatan untuk beramal yang sebagus-bagusnya, bekerja yang sebaik-baiknya, berkorban yang sehebat-hebatnya. Karena itu semuanya
akan memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumul hisab. Karena setelah datangnya ajal atau kematian, artinya berakhirlah amal kita, berakhirlah usaha kita. Tinggal kita menunggu, wa innama tuwafauna ujurakum yaumul qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dijauhkan dari azab api neraka, yang maknanya timbangan kebaikannya lebih berat, lebih banyak daripada timbangan keburukannya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka itulah keberuntungan yang sebenar-benarnya. Dan tidak ada yang terperdaya dari yang demikian. Tidak ada orang yang tidak percaya dengan yang demikian. Tidak ada orang yang tidak peduli dengan hal demikian, kecuali mereka yang sedang terperdaya dengan dunia yang disebut sebagai mataul ghurur, kesenangan yang banyak tipu-tipunya, banyak kamul fasnya, banyak fata morgananya. Naudzubillahi min dzalik. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa ada golongan manusia yang dia tidak siap mendengar kata kematian itu. Mereka ingin lari dari kosakata kematian, sesuatu yang dia pasti akan mengalaminya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Qul, katakanlah, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian yang kamu inginnya lari daripada kematian itu, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu pasti akan menemui kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan dicampakkan, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui yang ghaib maupun yang nyata. Lalu dia akan beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan, yang kalian lakukan ketika hidup di dunia. Cuma sekalian kurang jelas apa? Bahwa ada tipologi manusia yang ingin menjauh dari kematian, sesuatu yang mustahil, tetapi dia terus melakukannya. Makanya di antara penyakit yang berbahaya di akhir zaman adalah penyakit al-wahn. Rasulullah ditanya, famal wahnu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu al-wahn ya Rasulullah? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta pada dunia wa karahiyah. Karahiyah maknanya adalah tidak suka, benci, tidak mau yang namanya kematian. Bukan takut. Takut itu khauf atau khasyah. Kalau karahiyah maknanya adalah benci, tidak suka, tidak mau mendengar yang namanya kematian. Ini aneh sekali manusia seperti ini. Sudah jelas di depannya, di belakangnya, kanan kirinya, jauh dekatnya, hampir tiap hari, apalagi sekarang ini, jamaah sekalian, di era pandemi ini begitu banyak ya saudara kita, manusia yang kemudian menemui ajalnya. Tetapi ternyata ada golongan manusia yang tafirruna minhu, yaitu yang ingin menjauh, tidak mau, tidak siap, tidak suka, benci dengan yang namanya kematian. Maka jemaah sekalian, Allah ingatkan kembali, baik orang yang siap dengan kematian, orang yang tidak benci kepada kematian, maupun yang benci kepada kematian, semuanya itu akan summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, akan dikembalikan. Makanya disebutkan dalam banyak ayat itu bukan rajiun tapi turjaun, dikembalikan. Maknanya adalah dipaksa. Yang beriman kepada hari berbangkit maupun yang tidak beriman kepada hari berbangkit, semuanya pasti akan dipaksa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia itu merasakan betapa tidak berdayanya dirinya dan maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu fayunnabiukum bima kuntum ta'malun. Tetap jamaah sekalian, hubungan antara kematian tidak jauh-jauh dari amal. Hubungan antara kematian dan kita adalah pertanyaan besar untuk kita semuanya. Apa yang sudah kita lakukan ketika kita masih belum mati ini, supaya kemudian kita punya perhitungan yang cermat sesuai dengan akal budi yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa untuk menghitungnya. Hari ini kita bisa menghitung amal kita ini. Banyak amal solehnya, apakah amal buruknya. Hati kita yang jujur pasti kita tahu diri kita sendiri, meskipun mungkin orang lain punya persepsi yang sebaliknya. Bahkan Allah SWT ingatkan di dalam surah An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, maka maut pasti akan menjumpai, akan mendapati kalian, walaupun kalian itu berada pada benteng yang sangat tinggi sekalipun. Untuk apa ini Allah ingatkan jamaah sekalian? Agar kemudian kita ini selalu sadar bahwa yang namanya maut itu selalu mengintai kita. Tidak tahu kapan datangnya. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin pekan depan, mungkin bulan depan. Tidak ada yang tahu kita ini. Tetapi dia pasti datang untuk menemui kita ini. Dan itu adalah pemutus amal kita ini. Maka kemudian dalam satu kesempatan diabadikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istakthiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat sang penghancur kelezatan dunia, yaitu adalah kematian. Setelah itu beliau sabdakan, "Fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dzaikin illa wasa'ahu." Karena sesungguhnya tak ada satupun seseorang yang ingat kepada kematian tatkala sempitnya hidupnya, maka Allah pasti akan melapangkan hidupnya. Wala dzakaru fi sa'atin illa dayyaqaha alaihi. Dan tak seorang pun yang tatkala lapangnya dunianya, lapangnya hidupnya itu, dia kemudian tidak mau ingat kepada kematian, maka hidupnya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, zikrul maut, ingat kematian ini, manfaatnya bukan cuma di akhirat, tetapi juga di dunia. Semakin manusia ingat pada kematian, semakin lapang kehidupannya, semakin lapang jiwanya, dan sebaliknya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada tiga hal yang akan menjadi bukti benar tidaknya ingat kita kepada kematian. Kalau tiga ini ada pada kita, berarti kita ingat kematian yang benar. Tetapi kalau tiga ini tidak ada, mari kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita hanya mendapatkan informasi semata bahwa kematian itu pasti akan tiba kepada kita. Yang pertama adalah segera taubat. Banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bukti nyata kita beriman kepada yang namanya kematian. Yang kedua, qanaah hidup kita. Tidak pernah banyak-banyak ngersula. Apapun pemberian karunia Allah dinikmati dengan sesyukur-syukurnya, dengan segembira-gembiranya. Dan yang ketiga adalah giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dihantui oleh kematian, maka dia akan merasakan inilah kesempatan yang terakhir untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.